Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Kita Channel. Kembali dari Jakarta diberitakan pasien positif virus corona COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia hingga Rabu sebanyak 19 orang. Jumlah itu menjadi Indonesia sebagai negara dengan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Worldometers, negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki kasus kematian karena virus corona